Dalam ajaran budaya Samin yang berada di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, memang banyak hal yang harus dilakukan agar ajaran budaya tersebut tidak hilang dengan adanya perkembangan zaman. Kamis 15 September 2022 malam. Dalam pernikahan, ajaran budaya Samin memiliki hal atau tata cara adat tersendiri yang memang harus dilaksanakan oleh warga masyarakat Samin sebelum proses pernikahan tersebut disahkan oleh agama dan negara. Jika beberapa waktu lalu calon pengantin melakukan prosesi jawab untuk mendapatkan kata sepakat dari kedua belah pihak, kali ini calon pengantin akan melaksanakan prosesi paseksen. Di mana prosesi paseksen tersebut, calon pengantin laki-laki dan perempuan telah menyepakati untuk saling bisa menerima kekurangan dan kelebihan dari pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan. Bambang Sutrisno, generasi kelima Samin Surosentiko, menjelaskan, paseksen atau akad nikah yang dilakukan oleh wali perempuan, bapak kandung tidak boleh wakil, dengan mengucapkan perantasan wali prosesi nikah, kemudian diterima oleh manten laki-laki dengan kalimat syahadat manten yang kemudian ditutup dengan pitutur sesepuh sebagai bekal untuk berumah tangga. Dan setelah prosesi adat, baru nanti akan dilaksanakan prosesi pernikahan yang sah menurut ajaran agama dan negara, jelasnya. Sedangkan Ahmad Mahin, SVLI Petugas Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Margomulyo kepada JKTV mengatakan bahwa prosesi perkawinan adat atau pemerintah sesuai persyaratan yang ada sudah dilakukan dan perkawinan sudah dilaksanakan. Bahwa perkawinan yang dilaksanakan sudah sah dalam syariat maupun pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pungkas Ahmad Mahin. Sebelum acara selesai diadakan ramah tamah dan makan bareng, jadi kelihatan kompak, guyub, dan rukun. Ada proses jawab di mana calon manten laki-laki mohon izin ke bapaknya calon manten perempuan, ke ibunya dari baru ke calon manten. Nah, untuk malam ini kegiatannya itu proses pernikahan adat. Di kami disebutnya istilah paseksen, di mana yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung dari temanten putri sendiri, di mana bapak temanten putri tadi mengucapkan kalimat yang kalau di kita istilahnya perantasan wali, kemudian disambut atau dijawab oleh temanten laki-laki dengan kalimat di kita menyebutnya syahadat manten. Nah, itu adalah proses ijab kabulnya proses pernikahan. Nah, setelah ada perantasan wali, kemudian syahadat manten, disaksikan para saksi sesepuh sekitar, maka itulah yang dinamakan proses pernikahan paseksen sudah dilaksanakan. Kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Margomulyo malam ini selesai melaksanakan pelayanan bimbingan perkawinan di Kampung Samin, yaitu melaksanakan perkawinan saudara Suryanto dengan Widyawati, dengan tetap kita menjalankan prosesi adat dan tetap peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang penjagaan perkawinan, dan tetap sesuai dengan persyaratan yang ada sudah dilakukan dan dilaksanakan perkawinan saudara Suryanto dengan Widyawati. Artinya perkawinan ini dan terlaksana sah sesuai dengan syariat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku. Kita sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Margomulyo mempunyai komitmen untuk terkait dengan adaptif terhadap budaya lokal. Kita tetap menjaga kearifan budaya lokal sebagai kekuatan dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk para pendiri, para khalayak, khususnya untuk masyarakat Samin sendiri, untuk tetap menghormati leluhur kita, untuk menjaga tradisi kita, karena menjaga tradisi yang baik itu menjadi tuntutan bersama. Begitu juga para khalayak umum, kita tetap menjaga tradisi yang baik yang ada, tetap kita rawat, tetap kita jaga. Untuk hal itu tetap kita juga perlu sikap menghormati, sikap toleransi, sikap
adaptif yang seperti saya jelaskan tadi, adaptif terhadap budaya lokal tanpa kemudian membenturkan antara budaya dan agama yang ada. Ketika sebuah budaya itu baik, insya Allah dalam tata kelola membangun kebangsaan pun akan terjaga dengan baik. Heri Susilo, JKTV.